Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yursidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafiah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus TKM Masjid Al Hikmah, pengurus yayasan, bapak, ibu, adik-adikku semua, jamaah salat maghrib majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah himpun kita malam hari ini bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiat. Semua sehat, bapak? Alhamdulillah. Kalau sehat ngaji enak, ke masjid salat juga enak, makan walaupun cuma sama rendang juga enak kalau sehat. Tapi kalau sakit, walaupun lama tusuk sate enggak enak. Kalau sakit ngapain aja enggak enak, ngaji juga kadang enggak nyaman. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, sehat kalbunya, insya Allah untuk ibadah itu nikmat. Sholat nikmat, duduk di masjid juga nikmat. Ini baru dunianya nih, apalagi sambil nyender, masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan kita itu diantaranya ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat semua manusia berkumpul dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Shalih sampai umat Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam tahajudlah. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kamu di makom yang terpuji. Makom terpuji buat Nabi Muhammad itu ketika nanti semua manusia mengatakan nafsi, 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 tapi Nabi Muhammad menyampaikan ummati, ummati, ummati. Pintu surga kuncinya diberikan sama Kanjeng Nabi, dan Nabi yang beliau panggil dulu ummati, ummati. Beliau tidak memanggil Nabi Adam, tidak memanggil Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, tapi yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin.
Jadi keberuntungan kita itu ditakdir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau bersabda oleh Imam Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan tentang suhuf. Kemarin ditanyakan kepada Abu Dzar, ya Rasulullah, ma kanat suhufu Ibrahim, apa sih isi dari suhuf Ibrahim? Kata Kanjeng Nabi, kanat amsalan kullaha. Suhuf Ibrahim itu semua isinya amsal-amsal, permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan. Kemarin sudah kita bahas sebagian, tapi belum selesai. Di antaranya adalah kemarin tentang bagaimana firman Allah kepada para raja. Wahai para raja yang dikasih kekuasaan, dikasih ujian, wahai yang tertipu, karena banyak para raja yang tertipu, dikira dia berkuasa padahal kekuasaan itu cuma titipan. Aku tidak mengutusmu supaya engkau ngumpulin harta, menumpuk-numpuk harta, tapi aku mengutusmu supaya engkau menolak permintaan orang-orang yang terdolimi. Litarudda fa inni la araha wa in kanat min kafir. Kenapa? Dengan itu nanti sungguhnya orang-orang yang terdolimi ini kalau minta sama Allah, nanti Allah akan mengijabah walaupun orang yang didolimi itu orang kafir. Walal akil, orang yang berakal menggunakan akalnya, malam yakun magluban ala aklihi ayyakuna lahu sa'ah. Orang-orang yang berakal itu harus punya diantaranya waktu-waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbah, ada saat di mana dia munajat pada Tuhannya, entah di malam hari, tengah malam, kek di ujung malam, kek ada saat munajat sama Tuhannya, bersepi-sepi, bersendiri, atau akhir dari siang hari menuju maghrib, atau menjelang subuh, atau habis subuh, hendaknya ada waktu-waktu dia munajat kepada Tuhannya. Yang paling bagus sepertiga malam terakhir. Ini kadang-kadang ada yang keliru, ngaji sampai jam 2 malam, subuhnya tidur, kelewatan. Halo, ada enggak belum gitu? Nah, itu namanya golek uceng kehilangan delek. Nah, nyari jarum kehilangan kampak. Silahkan mau ngaji sampai malam, dikir sampai malam, tapi subuhnya jangan lewat. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, saya lebih senang orang yang salat subuh berjamaah daripada dia dikir semalam suntuk tapi subuhnya ditinggalin. Subuh berjamaah tetap lebih utama. Kenapa? Siapa yang salat subuh berjamaah, wa huwa fi dhimmatillah, dia dalam jaminan Allah. Dijamin kalau mati hari itu masuk surga. Fi dhimmatillah, dalam usahanya, dalam kerjaannya, dalam hidupnya, fi dhimmatillah, dalam kematiannya sekalipun, fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jaga salat subuh berjamaah. Kalau enggak ketiduran, jangan pernah ditinggalin. Namanya ketiduran kan enggak bisa bangun, namanya juga ketiduran. Tapi ketiduran itu sekali waktu, tapi kalau tiap hari namanya bukan ketiduran. Ya kebablasan tiap hari kan gak mungkin gitu. Itu namanya apa ya, nyeblok ya. Kalau setahun sekali, Nabi Muhammad pernah perang berkecamuk sampai 4 sholat dilewati, malamnya capek dirapel tuh, di duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya itu jam duha baru bangun. Maka beliau pun memerintahkan Bilal, ya Bilal, adzin, kumandangkan adzan. Bilal pun beradzan,
waktu duha. Adzan subuh waktu duha. Nabi pun memimpin sholat, sholat subuh di waktu duha. Jadi tetap berjamaah. Maka suatu saat kalau al-hikmah semuanya kesiangan, silahkan sholat subuh di waktu duha. Nanti Pak Haji Suronto adzan waktu duha, kalau nggak dipukulin orang. Tapi sebenarnya itu ada riwayatnya tentang itu, sejarah Nabi. Artinya ya, jamaah nggak boleh tinggalin. Kalau satu kampung ini nggak ada yang jamaah dua saja atau tiga saja, itu terlaknat seluruh kampung. Maka yang berjamaah ini meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak jadi marah melihat orang yang berjamaah memakmurkan masjid Allah. Sa'atun yuhasibu fiha nafsah, ada saat di mana dia menghisap amal-amalnya, menghisap umurnya, menghisap perbuatannya, baik buruknya dia hisap, dia hitung-hitung, sudah berapa lama saya hidup. Ada perhitungannya, karena umur ini aja ajalnya. Amaru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60-70, saya sudah 50 misalnya, 10 tahun lagi. Saya sudah, kalau saya 45, kalau 70 ya masih lumayan lah. Kalau 70 itu, syukur-syukur ada tambahannya, amin. Amin apa? Pak Haji Wahid berapa? Sudah lewat ya? Udah dekat berarti. Udah lewat dan dekat berarti itu. Ya kita semuanya dekat, kematian itu sangat dekat. Hisab tuh dirimu, hisab amalmu, hisab umurmu. Kamu akan kembali, enggak di sini terus. Sa'atun yatafakkaru fiha fi sunillahi azza wa jalla, ada saat di mana berpikir tentang ciptaan Allah. Kalau af'al Allah ada dalam Al-Quran tentang firman-Nya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Rabbul Alamin memelihara kita, mengurus kita, memberikan makanan, minuman yang tiada henti. Afara'aytum ma tumnun antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Apa kamu enggak perhatikan air yang kamu pancarkan? Itu bahasa Al-Quran sangat indah. Yang kamu pancarkan, air yang kamu pancarkan, apa kamu perhatikan? Itu yang menciptakan kamu atau Allah? Ada enggak saatnya, mohon maaf Bapak ini lemah? Lemah. Jadi enggak kuat gitu, sering. Enggak berdaya gitu. Nah, mohon maaf, lemah syahwatnya gitu loh, nggak mampu. Pernah kan? Halo? Yang diem-diem ini pengalaman ini. Itu bukan kuasa kita untuk bisa kuat, itu bukan kuasa kita, dibikin lemah udah. Apa memang kamu yang memancarkan? Allah yang memancarkan. Al-Quran bicara, afaratum tumnun antum tahlukuna, kamu yang menciptakan, mohon maaf, air mani itu atau Allah? Allah yang menciptakan. Antum tahlukuna am nahnul khaliqun, apa kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Kita mengatakan Allah yang menciptakan. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami takdirkan kematian-kematian, kapan dia menjadi manusia, kapan dia hidup, dan kami takdirkan pula kematiannya, dan kami enggak akan terkalahkan. Takdir wafat ajal seorang itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Afaraitum ma ta'ruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kamu enggak perhatikan tanaman-tanaman yang kamu tanam? Mangganya, dukunya, jambunya,
Klengkengnya, depan ada klengkeng tuh. Wah, kamu enggak perhatikan itu, yang kamu tanam itu kamu yang menumbuhkan atau Allah yang menumbuhkan pisangnya? Ini orang-orang yang beriman melihat pisang, cuman bukan hanya pisangnya, pisang yang mencipta Allah, rambutan yang mencipta Allah, itu perbuatan Allah semua. Tolong perhatikan yang kayak gitu. Beras nasi, jadi beras dimasak jadi nasi. Kita kan sering lihat nasinya, tapi kita jarang memikirkan, oh nasi itu dari beras, beras itu dari padi, padi itu dibawa petani dari sawah, dijemur, diseleb, dulu ditanam. Wow, nunggunya lama, 3 bulan itu, 3 bulan untuk panen, dijemur, kemudian setelah kering disimpan dalam lumbung, lalu diseleb, beras dibulok sampai ke kita, itu masih dimasak sampai ke hadapan kita. Maka Nabi kalau makan, mohon maaf, dijilatin ini sampai ininya, mohon maaf, sampai piring-piringnya pun dijilatin. Itu perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, bersih, jangan sampai terbuang. Tapi kita sering membuang-buang kadang-kadang karena kebanyakan. Nah, usahakan kalau kita sendiri ngambil buat kita, itu buat kita ya, sekedarnya yang kita makan, jangan sampai dibuang-buang, terpaksa dibuang. Oh, ada ayam, kasih ayam, sedekah sama ayam, beli makanan buat burung, buat ayam, buat ikan, itu bernilai sedekah. Maksud makanan kita yang kita bagi mereka itu bernilai sedekah. Afaraitumul ma'a alladhi tashrubun antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kamu enggak perhatikan air yang kamu minum, apakah itu yang menurunkan Allah dari langit atau kamu sendiri yang menurunkan? Kita ngelihat hujan, kadang-kadang cuma lihat hujannya, dari pagi hujan terus, tapi dia tidak berkomentar, alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu perbuatan Allah yang menurunkan air hujan. Perhatikan, ada saat-saat di mana dia memperhatikan perbuatan Allah. Sampai mohon maaf kepada anak-anak kita, bagaimana menumbuhkan, mendewasakan anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang itu pada pinter-pinter. Anak 4 tahun, anak saya 4 tahun itu udah bisa protes gitu. Saya bilang, "Abi mau masak nasi dulu." "Bi, nasi kok dimasak? Masak beras kali," katanya. Anak 4 tahun. Masak beras kali, iya benar ya. Orang kita biasanya bilang masak nasi, yang benar masak beras. Di si kecil itu lebih benar daripada bapaknya ini, yang sudah 40 tahun. Tapi orang kita biasa kan menyebutnya masak nasi, yang benar masak beras. Jadi yang 4 tahun tadi lebih benar gitu. Kita menggunakan bahasa kebiasaan. Tadi yang menggunakan bahasa yang hakikat. Hakikatnya itu masak beras, bukan masak nasi. Yang menumbuh kembangkan anak-anak kita Allah, yang membuat anak kita cerdas juga Allah, yang membuat istri mau bakti sama suami juga Allah, yang membuat suami bisa sayang sama istri juga Allah. Itu af'alullah. Ada saat di mana dia berpikir tentang bagaimana perbuatan Allah. Bagaimana afaraitumun nar allati turun antum ansyatum syajaratam nahnul munsiun. Apa kamu enggak perhatikan api yang kamu nyalakan? Apakah itu kayunya, gasnya, minyaknya kamu yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Allah, Allah, Allah. Kita semuanya bergantung sama Allah. Air bergantung sama Allah, makanan bergantung sama Allah, api bergantung sama Allah, sampai naik motor, naik sampai nanti yang mencipta dari makanan yang kita buat jadi tenaga, yang ngasih tenaga juga Allah. Tenaga itu dari makanan atau dari Allah? Dari Allah.
Maka ada orang enggak makan 309 tahun tetap hidup, Ashabul Kahfi. Padahal enggak makan 309 tahun. Kenapa? Allah yang ngasih kehidupan. Makanan cuma perantara. Tanpa itu Allah mampu. Maka Nabi berapa hari enggak makan, puasa enggak buka. Sahabat yang ikut-ikutan pengen puasa wisal nyambung enggak buka puasa. Sama Nabi dilarang, jangan. Kamu jangan. Jadi ada perbuatan Nabi yang sahabat enggak boleh ngikutin, apalagi kita. Puasa wisal nyambung enggak boleh. Kenapa ya Rasulullah? At'amani Rabbi wa saqani, Tuhanku ngasih makan aku, ngasih minum aku secara langsung, dikasih kekuatan langsung. Kamu enggak, jangan ikut-ikutan. Kayak model Ashabul Kahfi itu langsung dikasih kekuatan tanpa lewat makanan. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal masrab. Ada saat di mana dia memenuhi hajatnya mencari makanan, mencari minuman. Jadi kerja itu boleh enggak? Oh, dia ibadah. Fisabilillah. Man kharaja, siapa keluar rumah, talabul halal, mencari yang halal, dalam riwayat Imam Bukhari. Liwaladihi, sigar, untuk anaknya yang kecil, fisabilillah. Liwalidayhi, untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, fisabilillah. Linafsihi, memenuhi kebutuhan dirinya, fisabilillah. Dia berada di jalan Allah selama yang dia kerjakan mencari yang halal. Terpuji. Ada orang yang lagi ngaji begini, ada orang pemuda lewat. Waihon, sahabat. Wah, celaka itu. Pemuda lau kharaja fi sabilillah, kalau seandainya dia berjuang di jalan Allah. Jangan katakan demikian. Kalau dia keluar mencari buat anak-anaknya yang di rumah, mencari makanan buat anaknya yang di rumah, fi sabilillah, dia itu juga fi sabilillah. Kalau dia lagi mencari buat istrinya, buat orang tuanya, fisabilillah. Jadi kebaikan itu enggak sesempit yang kadang-kadang kita pikirkan. Yang ngaji begini ya baik, tapi yang sekarang mohon maaf, mungkin ada yang masih jualan somai, masih ada jualan bakso, enggak sempat untuk ngaji, tapi dia mencari yang halal buat keluarganya, itu juga baik. Itu juga fisabilillah. Ya buat dia mungkin ada saatnya, enggak sekarang, enggak malam ini, tapi mungkin kuliah subuhnya. Atau enggak pernah ngaji dia, oh mungkin belum sempat, mungkin belum dapat hidayah. Kenapa? Kita belum ngajak. Kita belum ngajak. Nanti yang disalahin kita juga akhirnya. Maka bagi mereka itu ya itu kebaikan juga. Sa'atun yahlu fiha li hajati, ada saat di mana dia memenuhi hajatnya, minal mat'am, nyari makanan, wal masrab. Yang salah itu ya memang kalau cuma nyari makanan-makanan, kerja, lupa sama Allah. Nah, itu yang salah, dolim. Wa 'alal 'aqil, wajib bagi seorang berakal dan selayaknya, seharusnya, alla yakuna dha'inan illa lisalasin, dia tidaklah berusaha keras mewujudkan kecuali pada tiga. Yang harus kita wujudkan dengan keras itu tiga. Tazawwad lima'at. Satu, kamu harus sungguh-sungguh untuk menyiapkan kehidupan akhirat saat kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Kehidupan itu lama di akhirat itu. Di mahsyar, di kubur aja lama. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang dikubur belum balik-balik, belum bangkit-bangkit. Kubur lama, mahsyar lama, sirat lama, hisab lama, mizan lama. Tapi ada keterangan Ustaz, katanya hisab itu cepat. Cepat itu seberapa lama? Bagi orang yang beriman cepat. Kenapa? Kelihatan, tampak, ada nur-nur. Nur sujud, nur selawat, nur bekas wudu, itu akan menjadi cahaya. Jadi sudah dipisahkan langsung, cepat. Nah, apalagi yang rajin ke masjid, memakmurkan masjid, itu di mahsyarnya nanti enak dia. Ketika lagi pada ngantri, tiba-tiba ada yang shush, shush, wah cepat itu, terbang. Itu siapa itu? Oh, malaikat, bukan. Alladzina yadhkuruna fi masajidillah, itu orang yang gemar memakmurkan rumah Allah. Rombongan-rombongan ini, mudah-mudahan nanti semua jadi jamaah rombongan Al-Hikmah.
Kok ada yang ketinggalan? Oh, dia datangnya jarang-jarang. Ya mudah-mudahan enggak lah itu. Yang rajin ke masjid itu sudah tertulis jarullah ahlullah, tetangga Allah, keluarganya Allah, sebagai sebuah sebutan, bukan makna asli tapi makna maknawi majazi, dia sangat disayangi Allah. Yang namanya keluarga, betapa kita senangnya sama keluarga. Dan begitulah dimaksud keluarga Allah, sangat disayangi oleh Allah. Kemudian aulimaas auladatin fi ghairi haram. Jadi ada saat, jadi dia harus siapkan satu bekal untuk akhirat, dua bekal untuk hidupnya di dunia. Penting juga ini. Jadi bekal untuk kehidupan ini juga penting, jangan sampai kita hidup jadi beban. Kemudian orang yang berakal juga dia enggak akan menyia-nyiakan waktu untuk menikmati kelezatan fi ghairi muharram, berhibur selama tidak diharamkan. Jadi senang-senang itu boleh, senang-senang itu boleh, yang penting tidak diharamkan, tidak melampaui batas. Jadi musik, kenapa dulu kok dikatakan haram musik? Musik dulu dikatakan haram ada sebabnya, ada ilatnya. Musik yang diharamkan, kenapa? Orang dulu main musik seperti orang yang konser musik. Kalau udah konser musik, ninggalin sholat. Konser musik, mabuk-mabukan. Maka yang model begitu haram. Kalau musik yang membuat kita ingat Allah, nah itu bagus, boleh. Kedudukannya musik itu seperti kedudukan kata-kata. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Bagus, nggak apa-apa, ngingetin itu. Ngingetin, bagus. Di tengah malam hari yang sunyi sepi, bangunlah sejenak bersujud padanya, Allah yang maha pengasih. Nah itu bagus, ngingetin. Musik, musik tapi yang ngingetin. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Gak apa-apa, musik-musik yang ingat kematian, baik, gak apa-apa. Jadi lagu-lagu yang begitu itu gak apa-apa, mengingatkan kita pada akhirat, itu melembutkan. Zaman Nabi, Nabi punya penyair Hasan bin Sabit, Zuhair, Nabi punya. Yang semangat kalau perang, Nabi ke Madinah sambut, Tolal badru alayna min saniyatil wada, wajaba syukru alayna madalin lahida. Ada yang protes, itu enggak benar itu syair katanya. Saniyatil wada itu sebelah sono, bukan sebelah sono. Madinah itu sono. Jangan begitu. Kita jangan ngukur hijrah seperti ukuran perjalanan normal. Mekah Madinah itu dari Mekah ke Madinah ke utara, tapi Nabi larinya ke selatan. Kok mau ke utara kok lari ke selatan? Kenapa? Memang enggak normal ini sembunyi-sembunyi. Nah, kalau Nabi langsung lari ke utara langsung dikejar, ketemu. Sembunyi di Bukit Sur, 3 kilo ke selatan dulu. Jadi memang enggak normal ibadah hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar itu, memang enggak normal. Jalannya bukan jalan yang biasa. Maka jangan langsung menyangkal itu. Itu sejarah sudah menulis. Nah, perkara ada yang percaya, enggak percaya, sesungguhnya memang namanya sejarah itu ya tergantung penulisnya, tergantung yang membacanya juga. Kalau yang memang sudah enggak percaya dari awal gitu. Tapi saya percaya itu. Memang baik yang dalam buku potret Nabi Muhammad sebelum diutus maupun sudah diutus, dalam Sirah Nabawi Ibnu Hisham, dalam Rahiqim Mahtum, jadi banyak kisah-kisah buku sejarah Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan.
wa'alal akil, dan bagi orang yang berakal selayaknya ayakuna basiron bizamani. Ini isi kitab-kitab masih sukuf Ibrahim ya. Sukufnya Ibrahim itu isinya kayak gini gitu. Jadi dalam kajian akidah ini sekarang lagi dalam iman kepada kitab. Ini membahas isi kitab yang isinya perumpamaan. Nah, kalau kita ya membaca Al-Qur'an ya, kalau ini Ibrahim itu isinya kayak gini. Ayakuna basiron bizamanihi. Dia harus pandai memandang, mengerti akan zamannya. Mukbilan ala sya'nihi, memperhatikan keadaannya. Hafidun lisanihi, lilisanihi, menjaga lisannya. Wa man hasiba kalamahu min amalihi, siapa yang dia mengerti bahwa kalamnya akan dihisab, amalnya akan dihisab. Qalla kalamuhu, niscaya enggak akan banyak berkata, illa fima ya'nihi, kecuali yang kata-kata itu bermanfaat. Nah, kalau enggak manfaat, jangan. Sesuai dengan sabda Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Ini paling baik ini. Ini apalagi dalam urusan rumah tangga, lagi jengkel, lagi marah, lebih baik diam, jangan ngomong. Orang kalau lagi marah itu omongannya enggak jelas. Dasar setan, yang setan itu yang ngomong. Lebih baik diam, ambil air wudhu. Kalau marah, ambil air wudhu. Duduk dulu, kalau enggak bisa berbaring. Enggak bisa juga, ambil air wudhu, buka Al-Quran, sholat. Itu insya Allah sembuh. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini disebutkan kenapa Allah bersama orang yang sabar, bukan bersama orang yang sholat. Ada yang nanya begitu, kok innallaha ma'asabirin bukan innallaha ma'al musallin? Musallin itu waktunya pendek, lebih khusus. Nah, Al-Qur'an menyebut yang umum dalam surah Al-Baqarah 153 ini, innallaha ma'asabirin, Allah bersama orang yang sabar. Karena sabar mencakup tiga, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam tertimpa musibah. Yang sabar ngaji begini bersama Allah, dicintai Allah. Yang sabar sedekah juga dicintai Allah, bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin, sabar menjauhi kemaksiatan. Dia pengen maksiat, dia ada kesempatan berbuat maksiat, tapi dia jaga, dia tahan diri, enggak mau maksiat. Maka yang begitu itu juga dia mengatakan ini ahwallah, sabar dari kemaksiatan. Itu juga dicintai Allah. Nabi Yusuf di kamar ditemui Zulaikha. Zulaikha berusaha buka baju. Coba kalau kita dalam kamar ada perempuan cantik pengen buka baju, kira-kira kita lari atau justru lari mendekat nubruk gitu ya. Nabi Yusuf itu juga sebenarnya lakot hama bihi wa hama biha. Dia juga pengen dalam hasratnya mah. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena ngelihat ini ada cahaya dari Tuhannya. Itu cahaya itu yang membuat Yusuf enggak lari menjauh, bukan lari mendekat ya. Kalau kita mungkin lari nubruk gitu. Yusuf langsung jauh ke depan pintu, langsung nyari pintu. Itu dikunci langsung dibuka. Zulaikha narik dari belakang. Takut sama Allah. Yang kayak gitu juga bersama Allah. Ini ahwallah. Aku takut sama Allah. Jadi menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar tadi juga sabar dalam penderitaan. Orang sakitnya lama dia enggak ngeluh. Dia enggak bisa ke masjid karena enggak bisa jalan di kursi roda. Sabar yang di rumah kayak gitu, kalau dulu rajin ke masjid waktu sehatnya,
nilainya sama, dia tetap bersama Allah juga, tetap mendapatkan pahala ngaji juga, tetap mendapatkan pahala jamaah juga. Jadi yang rajin ke masjid ini, kalau suatu saat sakit nggak bisa ke masjid, tetap dihitung orang yang ke masjid. Kamakana mukiman shohihan, alhamdulillah. Betapa rahmah kasih sayangnya Allah. Maka disebut innallaha ma'as sabirin, lebih mencakup baik yang sabar taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam musibah, tetap dia bersama Allah. Kalau yang musallin cuma yang sholat doang, sempit banget. Sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain, silaturahmi, ngaji, masuk ma'as sabirin. Jadi Allah membuat Al-Quran atau kalamnya ini sesungguhnya ya gak mungkin ada cacat. Kenapa? Dia firman Allah. Kultu, aku berkata, Abu Dzar maksudnya, ya Rasulullah, famakanat suhufu Musa, lalu isinya suhuf Musa alaihissalam itu apa? Lembaran-lembaran yang diturunkan teman Nabi Musa. Qala kanat ibaron, ibaroh, ibaroh, kita mengenal kata ibaroh, perumpamaan-perumpamaan juga, kullaha semua. Di antaranya isinya kata Nabi, ajibtu, aku tercengang, ajibtu, ta'ajub, kaget, heran, nah, aku heran, liman aiqana bil maut summa yafrah, orang-orang yakin mau mati kok masih senang-senang. Nah, aku heran, orang sudah mau mati, dia mau mati kok senang-senang, yafrah. Ajibtu, aku takjub, liman aikona binar, orang yakin sama neraka, summa huwa yathaku, kok masih bisa tertawa. Oh, itu keheranan-keheranan dalam perumpamaan suhuf Nabi Musa. Ajibtu, aku takjub, liman aikona bil qadar, sudah yakin sama qadar, summa huwa yansob, lalu dia berusaha enggak kenal lelah, dia mati-matian padahal sudah tahu takdir. Makanya berusaha itu ya sebenarnya ya sesuai dengan kesanggupan, tapi jangan sampai melampaui batas, sudah enggak kuat, apalagi sampai mohon maaf ninggalin akhiratnya, dia udah kayak orang yang enggak percaya sama takdir. Bukan enggak boleh, sungguh-sungguh tetap boleh, tapi jangan meninggalkan akhirat. Nah, ada saatnya kamu buat munajat kepada Rabbmu, ada saatnya kamu mencari ma'ayis kehidupan buat duniamu. Ajibtu, aku juga takjub, heran, liman ro'ad dunya, siapa yang memandang dunia, melihat dunia, wa taqallubaha bi ahliha, dan bolak-balik itu penduduknya, summat ma'anna ilaiha, lalu dia kan sudah pada balik itu, pada bergantian. Dunia ini sudah pada balik, orang-orang yang menghuninya bergantian, dari kakek kita, bapak kita, oh, sudah bergantian. Kok tenang bersama dunia? Nah, orang-orang beriman itu tenang dengan zikrullah. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, tenang tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Camkan, renungkan, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Terakhir sebelum tanya jawab, aku heran, liman aikona bil hisab summa la ya'mal, ada orang yakin pasti ada hisab kok enggak mau beramal, padahal dia percaya ada hisab. Aku heran, ini perumpamaan-perumpamaan dalam suhuf Musa. Lalu nanti Abu Dzar meminta wasiat dari Rasulullah. Bagaimana wasiat itu? Nah, setelah tanya jawab ini, silakan kalau ada yang mau nanya. Berapa menit lagi tuh? Tiga. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya teruskan nih. Ausini,
wasiatkan kepadaku, nasihati aku ya Rasul. Ini nasihat Nabi kepada Abu Dzar. Usika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kulli. Aku wasiatkan kepadamu untuk takwa kepada Allah, takut kepada Allah, karena Dia adalah pokok dari segala urusan. Kalau sudah takwa, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rasulullah, zidni, tambahkan. Nah, ini sebagai bekalnya sebelum pulang. Ini masih ada selembar, saya tambahin sebaris saja. Alaika bitilawatil Qur'an. Kamu harus selalu jaga tilawah Al-Qur'an. Pagi, habis subuh, sebelum kita ngomong sama manusia, berbincanglah dengan Tuhan, membaca Al-Qur'an. Siapa yang ingin berbincang dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Siapa yang ingin dia berbincang dengan Allah, munajat, maka hendaklah dia salat. Tapi kalau ingin Allah berbincang dengan dia, tilawatil Qur'an. Karena Qur'an adalah firman Allah. Wa dzikrillahi azza wa jalla. Jaga tilawah Qur'an, jaga zikir. Fa innahu nurun laka fil ar. Karena itu akan menjadi cahaya buat dirimu di muka bumi. Di bumi ini yang rajin baca Qur'an, rajin zikir, bercahaya. Bukan cahaya zahir, tapi cahaya batin. Nur itu yang tahu para kekasih-kekasih Allah. Wadukhrun laka fis sama. Di dunia menjadi cahaya, di bumi, di langit dia menjadi simpanan. Nanti orang kaget, oh ini Quran yang aku baca, ini zikirku, tasbihku, tahmidku, rupanya semua dikumpulin, ada hitungannya. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah bimbing kita semuanya untuk istiqamah dalam thalabul ilmi, dalam amal soleh, sampai akhirnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.